bahwa salah satu kunci sukses sektor pertanian Aceh tidak terlepas dari besarnya perhatian pemerintah kepada daerah ini. Kunci lain bahwa juga dukungan dari TNI Angkatan Darat, khususnya Kodam, jajaran Kodam Iskandar Muda sampai ke desa-desa. Untuk itu saya kira pada tempatnya juga kita apresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pandam. Dengan perhatian itu, minat dan semangat para petani Aceh semakin meningkat. Harga gabah dan jagung yang relatif ekonomis membuat para petani semakin aktif mengelola lahan pertaniannya. Semangat itu membuat kami semakin optimis bahwa produksi tanaman pangan Aceh akan lebih baik lagi pada tahun ini.